Bermula permainan separuh masa yang pertama, Terengganu melakukan sepak bola. Mengawal Kapten Terengganu, TJ Kipre. Peluang di sana dan gol pertama. Sawal minit kedua. Kapten pasukan Terengganu, TJ Kipre. Meledak dengan satu percubaan ke penjuru kanan. Kipri berjaya menggunakan peluang yang dihasilkan melalui clearance tandukan yang tidak menjadi dilakukan tadi oleh Imam Hakimi Aznan yang turun membantu. Pemain muda itu melakukan tandukan yang melaksikan bola melantun kepada TJ Kipri. Lalu peluang itu di Terengganu semakin menolak pemain-pemain Melaka United ke bawah. Peluang dan itu dia gol kedua dari Kapten Pasukan Terengganu lagi. TJ Kipri menjaringkan gol kedua. Satu lagi kerapuhan di bahagian benteng pertahanan nampaknya. Perhatikan sekali lagi bagaimana gerakan yang dicetuskan oleh Faisal. Membias dan di sana disambar pantas oleh TJ Kipri yang mara di tengah kawalan benteng pertahanan pasukan Melaka United di antara Ahmad Haziq dan juga Fadli Shahs. Bola itu membias terkena Hasbullah. Keriuhan pukulan gendang juang yang dilakukan di Stadium Manjabat adalah dari penyokong Terengganu dan itu dia gol. Hat-trick dari Kapten Pasukan Terengganu, TJ Kipri. Faisal sekali lagi bertindak selaku pemain yang meruntuhkan pertahanan yang dibina oleh Melaka United. Perhatikan kelincahan Faisal masuk ke dalam. Dia melihat kedudukan TJ Kipri. Dan kuisan itu sudah cukup untuk menewaskan Nur Azlan Razali buat kali yang ketiga oleh pemain import pasukan Terengganu, TJ Kipri dari Ivory Coast. Melaka mencari gol pertama. Ada tolakan dan penalti. Arif Fazila melakukan kesilapan dalam kawasan penalti. Dia menghalang Faris Syarosli. Faris Syarosli ditolak oleh Arif Fazila. Ada sentuhan yang dilakukan oleh Aris. Mencari gol pertama Melaka United dan itu dia gol. Luka tiga gol itu sudah pun dibalut oleh Faris Syarosli. Melaka United pemain-pemain mereka masih lagi makan oleh jaringan penalti Faris Syarosli ini. Kedudukan sudah pun berubah di Stadium Hang Jebat. Semangat itu sudah pun menjelma nampaknya untuk pemain-pemain Melaka United. Jadi bermula pertahanan separuh masa yang kedua. Sepak bola dilakukan oleh pasukan Melaka United. Mereka ketinggalan yang perlu diawasi oleh pasukan Terengganu. Oh, cantik lorongan itu. Peluang untuk pasukan Melaka United dan itu dia gol. Satu jaringan baik dilakukan oleh Syami Samsudin. Sebahagian kecil penyokong-penyokong setia Melaka United bergembira menyambut jaringan gol kedua dari Syami Samsudin. Tika tekanan semasa yang dihadapi. Satu tolakan yang baik. Penyudahan yang kemas untuk menewaskan Suhaimi Hussein.
berjaya meninggalkan pemain gantian Alif Zakaria yang baru saja dimasukkan di bahagian kiri pertahanan Terengganu itu. Syami menggunakan peluang yang dimiliki. Raka Yunata mengawal pergerakan ke Pasyaman. Lepas Hakimi untuk Faizal. Peluang untuk Faizal Alif. Akhirnya dia berjaya melepaskan tembakan tajam. Cukup deras. Yang turut diberitakan mau meninggalkan pasukan Terengganu ke pasukan baru musim depan. Perhatikan umpanan baik dilakukan oleh Hakimi. Faizal tidak dikawal. Jadi peluang itu digunakan dengan begitu sempurna oleh Faizal Halim. Sungguh kecang. Gagal diselamatkan oleh Nur Azlan Razali. Jadi Terengganu mendahului pasukan Melaka United dengan 4-2. Setelah menyaksikan Terengganu bakal merakamkan kemenangan mereka yang ke-12 bagi mencabar kedudukan pasukan Sabah. Dan akhirnya whistle panjang ditiup oleh pengadil pelawanan. Kelegaan buat Nafuzi Zain. Dia berjaya memberikan kemenangan yang ke-12.